dah. Oke, guys. Masuk sini. Come on. Gua enggak tahu jenisnya apa. Tapi pengen nyoba dong. Kayaknya sih kalau ngelihat dari batang sama ininya sih masuk ya. Mudah-mudahan sih bisa sih. Udah. Oke, guys. Masuk sini. Come on. Gua enggak tahu jenisnya apa. Tapi pengen nyoba dong. Kayaknya sih kalau ngelihat dari batang sama ininya sih masuk ya. Mudah-mudahan sih bisa sih. Jadi tujuan dari konten ini sih sebenarnya pengen buat tanaman di sekitar kita yang kira-kira memang berbatang keras dan ada karakter. Ya mudah-mudahan bisa dibonsai gitu. Ini gua nggak tahu jenisnya ini apa, tapi kata orang sih anting-antingan katanya. Ini jenis anting-antingan sini, dekat sini. Ini cek. Nah, ini lihat batangnya lumayan nih. Nah, ini gua coba dongkel sampai ke bawah. Karena berhubung peralatannya minim. Jadi kita coba ya. Anak MM kayak gini mah. Yes, gue coba dongkel ya. Yang tadi mana? Hilang lagi. Oh, susah ternyata. Bahannya pasir. Termasuk jenis akar apa tuh bawahnya? Tunjang. Enggak, saya tunjang. Aku udah serang kayak gini. Enggak sih, terus saya tunjang. Apa jenisnya tadi? Nah. Guys, dapet guys. Cakep juga kakinya guys. Karakternya. Guys. Bagus sih kalau dari jenis ini ya. Mudah-mudahan ini yang bagus, ini yang bisa. Jadi lagi. Kata hasil berburu buah dan bahan di sekitar kita, terutama untuk putri malu. Ini hasilnya ya. Ini kecil, mudah-mudahan hidup. Dan ini memang sedikit ada kesalahan dari dongkelan tadi. Dan ini juga sama, kecil banget nih. Nah, mudah-mudahan dia hidup. Dan ini gue nggak tahu apa namanya, tapi orang banyak-banyakan bilang sih anting-anting ya bunganya. Cem, iya, ini bunganya. Ini sebenarnya rumput liar ya, tapi karena ada karakter tadi dan gue coba dongkel dan gue pengen lihat hasilnya gitu loh. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi viral nih. Ini bahanan sekitar kita, ini sebenarnya bahan sekitar kita, tapi hasilnya tuh karakternya lumayan tuh. Ada juga. Nah, oke, okay, guys. Oke. Okay.